Ya, terima kasih. Sudah semua ya. Ping. Tes yang online terdengar kan ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada akhirnya yang teman-teman bisa offline, kita bisa ketemu ya di lab untuk pembelajaran. Sebenarnya kemarin saya diminta untuk karena praktikum ya teman-teman, itu lebih apa ya istilahnya diinstruksikan untuk menggunakan lab gitu sih. Makanya tadi ya saya apa konfirmasi dulu. Kalau untuk teori biasanya memang boleh online, tapi karena ada praktikumnya sih diharapkan dengan ada di lab gitu ya. Karena ada beberapa, kalau tidak salah, beberapa praktikan yang kemarin di UCP, UCP-nya sudah selesai ya, sudah keluar juga nilainya. Yang kelas A bagus-bagus, kelas A. Yang dapat 100 banyak, dapat 100 Alhamdulillah banyak. Pinky. Ya, agak bingung kenapa yang kelas C itu kok beda ya, agak ini ya. Mungkin karena kalau kelas saya kurang tahu juga, saya belum belum ketemu dengan kelas C ya. Kelas C baru besok Rabu. Nanti bagaimana kok kok bisa hasilnya bisa beda signifikan sih teman-teman. Kelas A tuh mayoritas 100 ya rata-rata, hanya yang enggak 100, cuma beberapa orang doang sih. Jadi mungkin kurang optimal hal-hal kecil gitu sih. Kemudian itu untuk sedikit ini ya. Nanti kalau misalkan kita ada waktu sih nggak apa-apa teman-teman untuk melihat ininya apa hasilnya. Kemudian mungkin ini dulu ya. Sebelum kita mengawali kelas kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai kelas kita ya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Saya kira berdoanya cukup. Oke, ini ya, nanti untuk teman-teman, baik yang online ataupun offline seperti saya minta tadi ya, mohon maaf untuk mengisikan presensinya sekalian, tapi nggak apa-apa, nanti biasanya saya isi full sih, tapi untuk bukti silahkan diisikan ya yang di Leeds juga meskipun teman-teman offline. Kemudian saya geser dulu, silahkan dicek ya, mungkin itu ya dari soal. Kebetulan pertemuan ini bukan saya, jadi karena ada tim dosen, jadi nggak apa-apa teman-teman ya. Nanti ini kita set lagi ya. Tadi saya set kayaknya. Untuk jamnya kita sesuaikan ya. Tadi kalau nggak salah ini ya. Jadi saya set jam 1 sampai jam 3. Nah, untuk kuis ini kiranya seperti biasa mau di akhir atau di awal? Di akhir aja. Oke. Nanti kita set di akhir ya. Nanti saya beri waktu untuk mengerjakan di akhir. Kemudian untuk materinya ini sudah dibuatkan teman-teman dari Bu Anita. Videonya juga sudah ada nih dari Bu Sarika ya teman-teman. Kita apa bahasin teoretikalnya. Ini ada beberapa apa ya penjelasan untuk percobaannya. Kemudian ini ya kalau salah materinya. Sebentar. Udah kelihatan ya kalau di sini belum. Sebentar. Saya share screen dulu untuk materinya. Ini ya. Oke. Full. Untuk yang online terlihat nggak ya? Full nggak bisa full ya? Nggak mentok. Sebentar. Untuk materi di pertemuan ini
terkait dengan ini ya, pengenalan makro. Di sini sebentar, pointernya nggak ada, bentar. Bentar ya teman-teman, ngelihat ini pointer yang di sini. Bentar. Nggak kelihatan ya kalau di sini ya. Apa ya ini konsep sih, ntar saya sambil ini nggak ada ininya sudah untuk password Ping. noted buat ini. Mungkin saya sambil duduk aja kali ya. Gak enak ininya. Saya tunjukin ini. Untuk materi kita terkait dengan pengenalan makro, untuk kemampuan akhir yang akan dicapai yaitu mahasiswa mampu menjelaskan ya aplikasi makro di Microsoft Excel ya, serta bagaimana nanti kita mencoba ya untuk pengelolaan makro sederhana. Nah, untuk pembahasan kita terkait dengan ada VBA, bentar, ini enggak pas VBA, kemudian ada makro, kemudian top tab developer ya, kalau yang belum diinstal. Kemudian kalau sudah biasanya langsung aja sih. Kemudian ada merekam, menjalankan, kemudian menyimpan dan menghapus makro sama keamanan makro. Kemudian di sini lebih ke teoretikal ya, teman-teman ya. Gimana? Oh, sebenarnya nggak berubah ya. Benar-benar. Kasih tahu aja ya. Kalau enggak kan saya enggak nge-view aja teman-teman. Kasih tahu aja. Jadi kadang-kadang kalau misalkan ini interrupt aja, kan saya biasanya sampaikan ya, enggak apa-apa. Bentar. Untuk yang online gimana? Bisa. Sama. Oke. Kita lanjut ya. Tadi ini konseptual sih teman-teman. Nanti teman-teman kita bisa ini ya, identifikasi yang mungkin poin-poin utamanya ya. Nah, katakanlah di sini ya, pengertian untuk VBA dan makro. Nah, untuk konsep ya, dari VBA, VBA ini adalah kepanjangan dari Visual Basic for Application, jadi suatu bahasa pemrograman, teman-teman. Bagaimana nanti bisa membantu ya untuk pengelolaan data di dalam Excel. Nah, untuk semoga suara saya terdengar ya. Tadi saya minta ini apa mic-nya di samping, ternyata teman-teman agak ribet kayaknya. Oh, saya kira wireless. Ternyata agak ribet pakai kabel segala. Biasanya ada sih teman-teman di sini, tapi tadi lagi dipinjam, maaf ya. Kalau misalkan kurang keras tolong disampaikan ya nanti biar saya coba menyesuaikan. Oke, saya lanjutkan terkait dengan VBA ya. Di sini adalah salah satu bahasa pemrograman untuk mengontrol Excel ya teman-teman. Nanti kita coba combine juga dalam aplikasi penerapan VBA dan makro. Sedangkan untuk makro ini nanti akan bertugas untuk melakukan otomatisasi teman-teman kode yang telah dibuat di dalam VBA tadi, sehingga bisa memberikan suatu katakanlah ini ya aplikasi atau pengelolaan data yang bisa membantu ya itu. Nah, di sini makro ini merupakan otomatisasi yang dibuat dengan script ya. Jadi dia akan mengotomatisasi script yang dibuat di dalam VBA. Nah, makro VBA merupakan salah satu kebutuhan yang dibutuhkan untuk mengotomatisasi Excel ya. Nah, nanti ini nanti kita cobakan aja ya secara ininya seperti apa gitu biar nggak terlalu abstrak. Nah, di sini ada fungsi ya kaitannya dari VBA. Oh, nggak berubah juga ya? Bentar. Kayak masa harus di-stop dulu ya? Sebentar ya, teman-teman. Ya, saya duplikat tapi nggak keluar. Di saya kayaknya. Bentar. Saya duplikat dulu ya. Saya duplikat dulu. Bentar. Ya? Oh, oke. Kurang ini ya, biasanya. Kurang nyaman. Kalau ininya keluar outputnya, coba ya, sebentar. Tes dulu kali. Saya coba geser, misalkan. Bentar. Slide-nya. Geser nggak? Sama nggak?
Sama kan ya? Oke. Terima kasih, terima kasih. Kecil-kecil banget ya tulisannya. Intinya aja teman-teman, ini cuman konseptual. Yang penting biasanya kita cobain ininya, VBA sama makronya sih. Nah, untuk konseptual terkait dengan VBA dan makro, di sini disampaikan ya di dalam teori bahwa memiliki fungsi, bisa diperbesar nggak sih? Sebentar. Nah, ini. Nah, di sini ada fungsinya nih teman-teman. Karena double kayaknya saya. Jadi agak geser sana, ini geser sendiri. Jadi ini ya, dengan bantuan makro VBA, oh di situ nggak nongol. Di sini nanti teman-teman bisa meng-create ya, menghasilkan suatu aplikasi yang apa istilahnya hasil ya dari kombinasi VBA dan makro. Kemudian fungsi worksheet tidak hanya sebatas untuk kita penyimpanan biasa ya, tapi teman-teman nanti bisa aplikasikan ya dengan bantuan VBA. Jadi bisa lebih menarik katakanlah itu. Kemudian operasi berulang itu terotomatisasi. Nanti kita cobakan operasi misalkan katakanlah ya. Sebenarnya nanti opsinya maksudnya ada beberapa opsi ya untuk melakukan cara tersebut ya. Katakanlah untuk melakukan otomatisasi. Nah, nanti seperti biasa ya, nanti terserah teman-teman kiranya cara mana yang bisa lebih baik. Kemudian membuat perintah khusus. Nah, katakanlah teman-teman ini ya, ingin ya melakukan suatu kontrol tertentu di mana teman-teman bikin fungsi tertentu ya. Misalkan teman-teman ingin menghitung luas. Nah, luas itu panjang kali lebar ya, misalkan gitu. Nah, teman-teman tinggal panggil fungsi itu gitu. Kemudian ini untuk teoretikalnya masih penggunaan tab developer ya. Nanti jadi ketika kita menggunakan Excel ya, teman-teman ya. Kalau misalkan sudah terinstall tab developer ini langsung saja bisa digunakan, tapi kalau belum nanti bisa diaktifkan dulu. Nah, di sini nanti teman-teman untuk mengaktivasinya pakai ini ya. Nanti nggak dilihatin ya. Sebentar, ini nanti. Ini untuk mengakses ininya teman-teman, tab developer untuk ininya ya. Nanti pengelolaan VBA-nya dan juga makro biasanya kita menggunakan tab developer. Nah, ini ya di sini sih teman-teman untuk kontrol pengaktifan tab developer jika belum diaktifkan ya. Nah, ini bisa masuk ke option. Bentar. Nah, ini option di bawah ya, option. Kemudian di sini sebentar. Tampilkan tab developer. Nah, ini ya. Nanti teman-teman masuk di ini ya, more comment. Ini saya perbesar deh. Kecil banget. Ini ya, ada more comment. Kalau untuk yang belum ada tab developernya, kemudian teman-teman bisa di ini ya, merujuk ke ini ya, customize ribbon. Nah, customize ribbon tepatnya nanti ada di bagian main menu atau main tab ya. Nah, di main tab ini ada bagian developer. Developernya di checklist untuk memunculkan menu ini ya. Bagi yang belum ada ini menu tab developernya. Kemudian di sini nanti akan dimunculkan ya teman-teman ya setelah kita men-set. Kalau misalkan belum ya, kalau sudah biasanya langsung automatically sudah ada. Kalau yang belum bisa diaktifkan dulu tab developernya. Kemudian ini, nah untuk design mode di sini nanti teman-teman akan apa ya? Kalau saya lebih mudahnya nanti teman-teman men-save data ya, menyimpan datanya karena kita akan banyak apa namanya mengimplementasikan menggunakan makro ya. Jadi untuk savingnya bukan lagi ini ya XLS, biasanya ada X ya di belakangnya. XLS di belakangnya ada X-nya. Nah, kalau karena kita menggunakan makro, jadi nanti di akhirnya ada M-nya ya teman-teman ya. Yang ini ya namanya kalau saving dokumen namanya Excel Macro Enable Workbook. Ini lebih memudahkan kita ketika ingin ini ya apa namanya mengaplikasikan makro. Nah, nanti akan ini juga teman-teman akan aktif ya menu design mode ini ketika filenya dalam kondisi XLSM. Ini apa lagi nih? Duh, kecil-kecil. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, untuk pemilihannya opsinya ada di bawahnya ya kalau sudah. Aduh, kecil banget ya, pecah. Nah, itu di bawahnya yang workbook biasa, teman-teman. Yang makro ya, enable makro, pokoknya ada kata makronya. Nah, itu. Nah, itu lebih disarankan ya untuk menyimpan dokumen dalam format tersebut. Kemudian, nah, nanti kita mencoba ya, teman-teman ya, merekam, kemudian menjalankan, menyimpan dan juga menghapus makro.
Nah, ini nanti mungkin sambil ini aja kali ya. Saya kayaknya ini sendiri, teman-teman. Untuk step by step di sini saya malah agak bingung. Kalau misalkan apa ya di step by step yang di sini ya. Nanti kita cobakan aja sih. Karena di sini untuk pembuatan makro ada. Nah, ini bisa ya langsung ke sini aja kali ya saya jelasin ya. Jadi nanti untuk pembuatan makro yang bagian merecord ya teman-teman ya. Nanti ini karena tiba-tiba ini ya, kita tadi belajar kayaknya pakai Excel yang udah version di atas ini kan ya. Ini kebetulan dia pakai ini XP, tiba-tiba langsung ganti pakai XP. Mungkin struktur menunya agak beda ya. Nah, ini nanti teman-teman bikin aja new macro gitu ya, record new macro sama untuk menunya. Cuman paling letaknya aja karena versionnya berbeda. Kita record new macro, misalkan teman-teman bikin ya suatu katakanlah operasi tertentu. Nah, nanti kita cobakan untuk melakukan ini ya, apa namanya? Pemberian apa namanya? Mata uang ya, teman-teman ya. Di sana jadi biar automatically. Tapi itu pun tidak tertutup kemungkinan kalau saya pribadi biasanya malah nggak pakai makro kalau cuma untuk men-set kayak gitu ya. Biasanya ada format Painter mungkin teman-teman kalau kenal. Nanti kita lihat dua-duanya. Nah, untuk merekam, menjalankan, dan menyimpan, menghapus makro, nanti teman-teman ada ini ya, ada ketentuan-ketentuan yang untuk menggunakan makro recorder. Di mana di sini dibatasi ya. Ada aturan digit ya. Digit maksimal, bentar. Digit maksimal, kemudian ada ini ya, harus diawali dengan karakter, bukan angka. By the way, nanti kita coba aja ya. Saya juga nggak ngerasa ini, kalau abstrak banget, ntar kita cobain aja deh. Ini untuk teorinya ya. Saya geser aja ke percobaannya ntar. Nah, di sini ada apa namanya? Oh, untuk shortcut ya, teman-teman ya. Jadi shortcut kalau misalkan teman-teman melakukan macro recorder ya. Jadi ini bisa digunakan ya teman-teman. Misalkan di sini untuk huruf kecil. Ini ada kontrol I ya, I kecil ya. Kalau saya mah biasanya langsung aja sih teman-teman. Untuk kecil atau besar ini tidak terlalu berpengaruh ya ketika kita mencobakan nanti. Ini ada juga store macro in. Di sini ini tujuan tempat penyimpanan makro. Oh, untuk makronya nanti teman-teman bisa men-set ya. Mau disimpan di dalam workbook baru itu untuk new, kemudian this workbook kalau misalkan tadi katakanlah teman-teman baru membuat dari Excel S yang biasa yang belakangnya ada S-nya. Nah, itu kemudian teman-teman update aja jadi M ya. Ini ada personal macro workbook. Nah, ini disimpan di dalam file yang tersembunyi. Kita pakai yang common aja nanti biasanya. Yang sudah filenya ada atau teman-teman yang buat dari biasa jadi XLS biasa, kemudian teman-teman ubah di save menjadi XLSM. Nah, ini ada proses ya teman-teman ya. Katakanlah nanti untuk melakukan recording, di sini ada stop recordingnya, tapi nanti kita lihat sama version yang ada di Excel-nya ya. Jadi ini mungkin ada atau tidaknya nanti kita lihat ya. Kalau misalkan untuk stop, ini untuk melakukan stop sih teman-teman. Nah, nanti ada running-nya juga. Kemudian ini ada dua cara untuk menjalankan perintah makro. Jadi teman-teman kalau kita nanti akan bekerja ya menggunakan makro, teman-teman bisa nih menggunakan makro melalui Microsoft Excel ya tadi ya. Sini kelihatan nggak itu? Yang kecil-kecil teman-teman. Nggak kelihatan ya? Ini ya. Bentar, ada tuh. Di sini mungkin version yang masih ini ya. Ini pakainya XP, saya nggak tahu ini yang version yang keberapa Excel-nya itu ya. Ada makro itu teman-teman. Jadi kecil tulisannya ya. Ini ya. Nah itu saya coba gedein ya. Jadi makro itu nanti dari mulai start record, stop record ya. Nah itu untuk katakanlah melakukan suatu operasi, kita simpan ya proses operasi itu, supaya ketika proses operasi itu kita panggil, operasi itu sudah tinggal dijalankan. Kemudian ini teman-teman. Nah ini nanti contoh ini merepresentasikan kondisi ya, kalau memang sudah dibuat makronya. Nih teman-teman, nanti akan ada muncul makro satu misalkan. Terserah teman-teman sih namanya. Kemudian nanti mungkin untuk kaitannya, apalagi sih? Ada delete itu untuk menghapus, edit itu untuk melakukan perubahannya. Run ini nanti katakanlah di dalamnya misalkan ada ya teman-teman ya, kodenya gitu ya. Nah, misalkan ada operasinya nanti bisa dijalankan dengan mengeklik run.
Kemudian di sini ada macro recorder. Nah, ini untuk perintahnya ya, untuk melakukan record. Biasanya record new macro aja, teman-teman. Saya malah nggak biasa juga pakai shortcut. Kadang karena nggak terlalu hafal ya, karena setiap kali shortcut itu biasanya berbeda ya. Apa tambah apa, tambah apa gitu ya. Sudah, kalau ada buttonnya mendingan pakai button record new macro. Nih, kemudian ada ini ya, prosedur untuk menghapus ya. Nah, ini tadi sebenarnya kalau kita dihubungkan ke tadi ya, apa window tadi kan ada delete ya. Nah, delete itu udah langsung untuk menghapus makro yang kita buat. Kemudian di sini ada keamanan makro. Di sini untuk fitur men-setting ya, teman-teman ya. Katakanlah misalkan karena biasanya untuk file makro itu kan tadi berformat XLSM, di mana tidak jarang ini ya, kalau bagi komputer file makro ini ada yang dianggapnya misalkan telah membuat program ya, kemudian teman-teman coba jalankan, itu tidak jarang dianggapnya harm ya, atau mungkin mengandung virus dan sebagainya. Sebenarnya tidak juga, yang penting kita tahu source-nya, sumbernya itu dari mana, itu nggak masalah gitu. Nah, di sini ada langkah-langkah ya untuk mengatur keamanannya ya, melalui ini ya, file, kemudian option. Nah, di sini ada trust center. Ada gambarnya nggak nih teman-teman? Option nanti akan dihubungkan ke sini ya. Untuk trust center di sini akan bisa melihat ada macro setting ya. Nah, di macro setting di sini teman-teman bisa menentukan ya pilihannya ya. Opsinya ada 4, disable all, disable all macros with notification, ada yang apa nih, disable all macros except ada ini ya, digital sign-nya. Ada juga yang enable. Nah, mungkin kalau memudahkan sih biasanya enable. Jadi sudah di enable, tapi mungkin by default kita pakai ini aja, all macros with notification. Jadi katakanlah nanti ada muncul notifikasi, berarti diberi izin saja nggak apa-apa untuk apa namanya menjalankan. Kemudian, nah ini adalah keterangan terkait dengan keempat opsi tadi ya. Nah, di sini ada macros with notification ya. Without ya, yang pertama without dulu ya. Jadi disable tapi nggak ada notifnya. Kalau yang paling aman sih ini ya, disable tapi ada notifnya. Jadi kiranya ada program makro yang ingin kita jalankan, nanti akan muncul notifikasi. Nah, kita bisa baca kiranya boleh atau tidak, baru kita kasih izin gitu untuk menjalankan. Nah, ini untuk disable tapi pakai digital sign juga. Yang terakhir ada enable all ya. Enable all ini sebenarnya tergantung sih teman-teman. Kalau misalkan kita tahu makronya itu jelas ya dari mana sumbernya, safe ya enggak, karena bisa juga ini ya diistilahkan mengandung ini ya virus ya, atau mungkin hal yang berbahaya karena kita download dari internet yang kita nggak tahu source-nya. Nah, itu takutnya ini ya, ada ini ya, muatan yang tidak baik, maksudnya mungkin yang tidak baik untuk komputer. Jadi tidak aman gitu. Diistilahkannya ini ya, potentially dangerous code. Okay, kemudian tapi kalau misalkan ini, kalau kita tahu sumbernya nggak apa-apa sih teman-teman, enable aja. Kemudian ini untuk sumbernya. Nah, ini terima kasih. Sebentar, saya stop share dulu ya. Nah, untuk percobaannya kalau tidak salah ada tambahan ya. Silakan sambil dicek ya. Ini yang bagian ini teman-teman. Tambahan P5 penjelasan VBA makro. Sebentar. Tadi yang Bu Anita ini ya, saya cek dulu. Ini ya, kalau nggak salah. Ini teman-teman. Tadi saya udah pasin deh. Ini yang ini ya. Bentar ya teman-teman. Tadi ada 7 sama sih. Nah, ini untuk tambahan materinya, tapi lebih untuk praktikal ya teman-teman. Kalau tadi lebih konseptual, di sini bahasannya lebih praktisnya. Nah, untuk penerapannya, nah ini ya. Kebetulan bentuknya sedikit berbeda ya teman-teman ya. Kalau kita coba, bentar. Saya perbesar dulu kali ya. Bentar. Saya share screen ini ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, untuk materi ini yang ini teman-teman. Yang tadi ya, yang ditambahan yang Bu Anita. Di bawahnya ini ada ya teman-teman ya. Untuk sebentar. Nah, ini pengenalan di makro di sini.
ada ini ya teman-teman ya, interface atau gambaran bentuk kontrol menu yang ada di makro. Secara umum sama sih teman-teman. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Di sini ada kontrol menu, kemudian ada toolbar, kemudian ini ya ini menu semua ya. Kemudian ada window-nya di mana nanti teman-teman bisa membuat form di sini. Kemudian ada jendela kode. Jendela kode ini di mana teman-teman akan memasukkan ya. Nanti kiranya teman-teman membuat rumus atau kode, nah bisa diletakkan di kode yang putih ini. Nah, ini untuk visual basic ya nanti. Nah, ini seperti ini. Saya bisa perbesar nggak ya? Nih, teman-teman. Nah, nanti aplikasinya seperti ini, penerapannya ketika kita menggunakan VBA ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa nanti melihat ini ya, menggunakan langsung ya. Misalkan kita membuat label gitu ya, katakanlah membuat label itu nanti ini teman-teman, ada langsung merujuk ya ke ini ya. Ini by default ya teman-teman ya. Kalau sudah ngeklik label nanti akan keluar seperti ini, di mana nanti di dalamnya teman-teman akan isi dengan kode. Ini untuk bahasanya sebentar. Ini saya langsung aja ya teman-teman ya untuk percobaannya aja biar nggak terlalu ini. Abstrak ini ActiveX Control. Ini untuk teman-teman nanti toolsnya ini teman-teman. Toolsnya di dalam ini ya VBA ya nanti ada macam-macam tapi kita lihat nanti samaan aja kali ya. Kita lihat yang dari interface-nya langsung. Ini tadi sebentar. Ini developer ya. Ini tadi pengaktifan developernya teman-teman. Ada beberapa yang redundant ya. Ini untuk penggunaan developernya. Nah, ini untuk form control teman-teman. Jadi kita bisa bikin form nanti untuk membantu di sini. Oke. Ini untuk theoreticalnya nanti teman-teman bisa sembari dicek ya. Ini ya, kita lihat nanti biasanya mungkin yang digunakan nanti teman-teman akan dihadapkan pada menu ini ya. Developer, paling kita nanti pakai Visual Basic sama macros. Di mana di sini ada form control yang nanti bisa digunakan. Kemudian di sini ada toolbox. Toolbox di sini kalau teman-teman bikin form ya nanti ya. Nah, nanti di sini paling kita pakai yang menu ini ya button, kemudian ada label, ada juga ini apa namanya list box atau combo box gitu ya namanya istilahnya. Nah, jadi di situ untuk memberikan ini ya inputan. Select ini ya teman-teman label text box, teman-teman text box. Namanya ini ya text box untuk memberikan ini ya inputan ya. Nah, list box ini untuk ini ya mungkin ada daftar pilihannya. Kemudian combo box ada drop down list. Kemudian nanti teman-teman bisa menggunakan yang lain, checkbox, ada option dan kawan-kawannya. Kemudian, nah ini yang lainnya, kemudian nanti kita cobakan aja deh. Nah ini untuk membuat fungsi ini teman-teman. Nanti kita coba bersama ya untuk membuat fungsi ini. Jadi untuk membuat fungsi luas katakanlah. Nah, untuk fungsinya nanti teman-teman bisa mencobakan ini ya. Nah, ini untuk secara teoretikal. Kemudian memanggil fungsi. Jadi setelah kita membuat ya fungsi ini, fungsi luas ya teman-teman nanti tinggal dipanggil, nanti bisa ya langsung menghitung hasil kali luasnya tadi ya, hasil kali dari panjang kali lebarnya ya dengan memanggil saja tadi apa namanya? Lokasi sel yang apa berisi panjang dan lebar. Kemudian di sini untuk fungsinya, misalkan ini ya, ada fungsi ya, alas kali tinggi, ini fungsi lain, misalkan membuat fungsi lain. Kemudian membuat tombol, nanti kita bersama-sama mencoba membuat tombol. Nah, kemudian dari tombol tadi, teman-teman bisa ya, lakukan ini teman-teman. Assign makro. Assign makro ini nanti kita tambahkan kode di dalamnya, jadi tombol tadi bisa ini ya, melakukan suatu operasi teman-teman. Katakanlah di sini ya, misalkan rectangle tadi, si button tadi ini teman-teman, ini kode buttonnya. Saya perbesar dulu deh. Nah, rectangle click ini adalah nama dari button tadi, kemudian kita lakukan operasi ya, tambahan di dalam button tadi, kita beri ini teman-teman, kode di dalamnya.
Nah, salah satu contoh kodenya adalah misalkan seperti ini. Nanti by default ketika teman-teman double klik udah keluar nih untuk sub rectangle klik ya sama n ya. Jadi emang sudah sepasang, nanti teman-teman tinggal mencobakan di ini message box di tengahnya. Misalkan latihan membuat tombol atau apapun. Nah, teksnya teman-teman letakkan di dalamnya ini. Kemudian ada, nah ini outputnya nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Untuk katakanlah kita menampilkan suatu teks ya. Kemudian ada juga nih teman-teman tombol ya. Nanti misalkan kita menentukan membuat kuis yang benar atau salah. Nah, itu bisa juga teman-teman mengaplikasikan ini ya, opsi message box. Kemudian di sini teman-teman ini dicontohkan ya teman-teman ya dari Bu Anita. Misalkan nanti teman-teman membuat seperti ini teman-teman. Ada satu kuis pertanyaan misalkan. Nah, ini ya, ada satu soal. Kampus UPN Veteran Jakarta letaknya di mana? Nah, di mana setiap masing-masing button, ini kan ada 4 button. Nah, ini teman-teman merujuk ke codingannya ya. Lah, codingannya atau sintaksnya lah. Kodenya di sini ya. Source code-nya di sini ya. Jadi, untuk misalkan katakanlah Jakarta, ini merujuk ke rectangle 1, teman-teman. Nah, ini yang jawaban benar. Nanti yang kedua, tergantung teman-teman. Nanti di double click aja. Nah, itu sudah merujuk ke ini ya. Ke opsinya. Nanti teman-teman tinggal mengubah data yang ada di dalamnya. Kalau memang dari pesan tadi ingin diubah ya. Kemudian ada pula ini teman-teman. Ada beberapa tadi saya diberi info dari Bu Anita ya untuk mencobakan beberapa teman-teman. Sebentar. Ada mengubah nilai pada sel juga teman-teman. Misalkan katakanlah di sini ya diberikan contoh untuk sub rectangle kita akan mencoba mengganti nilainya ya. Nah, ini langsung aja ke kasusnya kali ya, biar teman-teman dapat gambaran bentar. Nah, misalkan seperti ini. Di sini nanti kita bikin papan skor, teman-teman. Di papan skor ini kita nanti akan memberikan suatu penilaian, misalkan katakanlah tim A dengan tim B, di mana setiap kali kita melakukan klik button ya atau tombol untuk A nanti akan terjadi pertambahan 1. Kemudian untuk B juga ya. Nah, di mana untuk masing-masing ini ya button ini kodingannya yang di bawahnya teman-teman, yang di bawahnya rectangle keempat ini ya kodenya ada di bawahnya ini ya yang sub ini ya saya geser. Nah, ini untuk yang button A ya teman-teman, yang ini yang papan skor rectangle. Nah, ini udah automatically ketika teman-teman double click kemudian nanti tinggal ini ya milih selnya, sel ini dibaca dari ini ya teman-teman ya tadi ya, berarti 3 ini ada di baris 3 itu memuat baris, kemudian 4 ini merujuk kepada kolom. Jadi nilai value terjadi pertambahan 1 setiap kali dilakukan proses klik gitu. Cara membaca ininya, apa namanya kodenya. Kemudian untuk button selanjutnya juga sama teman-teman. Kita menentukan lokasinya, katakanlah tadi ya 3, 6. Berarti ada di baris ketiga, ada di kolom ke-6. Nah, dengan nilai ya, di mana nilai awal ini katakanlah nilainya tertentu, kemudian ada penambahan 1 gitu. Nanti kita mulai dari kosong sih biasanya. Nah, ini untuk percobaan yang papan nilai. Kebetulan cukup banyak teman-teman tadi. Sebentar, saya sempat nyobain banyak. Sebentar, saya end dulu kali ya. Opsinya mungkin dari ini dulu ya teman-teman. Saya urutin yang sederhana dulu kayaknya. Ini tadi udah agak lebih advance ya. Harusnya tadi setelahnya saya kasih taunya. Yang ini ya. Yang ini yang lebih simpel teman-teman. Yang ini jauh lebih simpel ya. Di sini nanti membuat makro dengan melakukan operasi record. Sebentar, saya share screen dulu. Kayaknya yang di ini udah share screen kan ya? Yang online, takutnya nanti sayanya kelewatan. Nah, untuk yang mudah ya teman-teman ya. Basicnya kita belajar untuk nanti merekam dulu makronya. Kemudian saya tunjukkan aja ya, prosesnya aja. Nah, ini teman-teman. Katakanlah nanti ada suatu workbook ya. Di sini bisa full. Bentar, saya perbesar kecil-kecil. Nah, ini ya nanti jadi ada tabel teman-teman, katakanlah di sini ada tabel total. Tabel total di mana di sini kita nanti akan melakukan operasi memberikan ini ya, nilai apa namanya? Mata uang. Rupiah ya di depan dari angka pada kolom total. Nah, di sini ini ya diminta nanti untuk men-set RP Indonesian. Kemudian kita geser. Nah, nanti teman-teman melakukan operasi ini, teman-teman.
makronya. Nah nih, ada kelihatan nggak? Nah, nanti masuk aja ke ini ya teman-teman ya, view, kemudian ada record makro. Nah, untuk record makro, kemudian teman-teman melakukan operasi tadi, penambahan ini ya, apa namanya, makronya. Bentar, saya perkecil. Nah, nanti setelah teman-teman melakukan klik record makro, teman-teman akan diarahkan pada window ini ya, untuk membuat ini teman-teman. Tadi ya, operasinya misalkan katakanlah format rupiah. Jadi kita akan melakukan formatting untuk angka ya tadi ya. Angka tadi supaya secara otomatis nanti langsung keluarnya itu rupiah gitu. Ketika kita menjalankan ya makronya. Nah, nanti teman-teman langsung saja di sini katakanlah kita samaan aja ya format rupiah gitu. Kemudian di sini diisikan aja, biasanya kalau belum ada biasanya cuma kontrol kemudian nanti tambahkan R aja. Kemudian biar sama. Kemudian makro untuk format rupiah misalkan kita samakan. Kemudian nanti teman-teman tinggal men-set ya. Nah, ini sama aja teman-teman. Jadi kayak kita itu kalau dengan makro tadi ya. Jadi kita merecord ya operasi katakanlah kita bikin satu dulu untuk men-set Indonesian ya. Kemudian nanti teman-teman tinggal gunakan makro tadi untuk digunakan di sel yang lainnya. Nah, ini di-set di Indonesian, kemudian desimalnya 0. Nah, kemudian teman-teman tinggal gunakan. Setelah tadi makronya sudah ya, sudah selesai, stop recording. Kemudian tinggal diterapkan teman-teman. Nah, di sini tinggal dipanggil ya. Tadi sudah dibuat satu kali ya, karena sudah direcord untuk ini teman-teman. Hasilnya yang satu ini. Kemudian teman-teman tinggal ini ya, drag ke bawah sih biasanya. Drag ke bawah bisa atau nanti ini. Bentar. Di sini disampaikan ada untuk ininya juga teman-teman. Untuk di run juga bisa nanti di makronya di run ya. Nanti kita cobakan aja sih. Nanti bisa langsung ini ya terblok kayak ini. Ini ada kombinasi ini bisa teman-teman menggunakan pemanggilan. Katakanlah ini ya kita mengikuti langkah-langkah ini. Misalkan nanti teman-teman ingin melakukan operasi serupa untuk beberapa baris di bawahnya. Nanti teman-teman tinggal menggunakan kombinasi ini ya. Ctrl, Shift, dan R yang telah dibuat dengan makro tadi, jadi otomatis nanti ini ya langsung berubah ada mata uangnya seperti ini. Nah, ini untuk yang simple. Nanti kita cobakan, sebentar ada beberapa tadi. Kita coba dulu yang ini kali ya, biar bisa bareng-bareng. Bentar. Ini dulu saja teman-teman. Kita cobakan bersama untuk yang ini ya. Silahkan teman-teman mencoba mungkin yang mudah yang ini dulu deh. Ya ini. Ini ya, yang langkah ini ya teman-teman. Oh kalau di saya full ya. Ini aja deh, biar bisa kelihatan. Nah ini silahkan. Oh maaf ya, salah materi ini. Bentar. Jadi saya sempat coba beberapa teman-teman untuk mengetes ya. Tadi jadi bentar. Jadi kayaknya saya save-nya berbeda. Bentar. Nanti silahkan teman-teman bisa mencobakan juga. Ini ya. Jadi bikin saja filenya. Nah ini teman-teman. Silahkan buat seperti ini dulu kayaknya. Typing dulu ya. Silahkan diketik dulu. Yang rupiahnya nggak usah ya. Jadi kita bikin ini dulu aja. Silahkan di typing untuk yang slide ini. Mana nih? Ini. Saya perbesar ini ya, teman-teman ya. Yang ini dulu deh. Di typing yang ini ya. Bisa maksimal. Ini dulu deh, teman-teman. Ya, belum dibuatkan ya kan ya. Nah, silahkan dibuat dulu. Diketik dulu kali ya, yang ini. Unit price, quantity. Ini slide ke-10, teman-teman. Oh, belum di-share ya yang ini ya. Saya lupa. Silahkan di typing dulu aja. Yang ini ya. Unit price kelihatan nggak? Silakan dicobakan dulu. Kalau nggak kelihatan, saya pakai punya saya aja deh tadi. Biar ini ya. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, saya pakai yang tadi aja. Bentar, maaf ya. Bentar, saya pindah ke Excel-nya saya tadi aja deh. Ini saya balikin aja ya. Bentar, pakai general aja. Nah, ini dulu aja deh teman-teman. Biar kelihatan lebih besar. Nah. Silahkan typing ini dulu aja.
Sebelum kita lakukan operasi ininya makronya yang online juga ya silahkan typing karena belum ternyata belum di share ininya apa namanya percobaan latihannya jadi teman-teman ini ya mengetik dulu deh ini dulu nanti kita cobakan bersama untuk yang tadi ya menjalankan recordnya silahkan ini dulu yang penting datanya aja ada quantity apa unit price, quantity, discount, sama total. Nanti setelah semua baru kita cobakan ya. Agak banyak ternyata contohnya ini teman-teman. Silahkan yang online juga dicobakan ya. Untuk membuat ini, apa tabel ini. Nanti kita operasikan bersama untuk makronya. Kemudian teman-teman save-nya ini ya, kalau sudah tinggal di save as. Tapi yang ini ya. Oh, belum ya. Nanti yang makro ya, jangan lupa ya. Saya belum kasih ininya soalnya percobaannya nggak dikasih di ini ya. Jadi cuman di ini doang. Ah, sayangnya kalau kemarin itu kan biasanya saya sharing. Atau kebetulan yang bikin buat dan saya jadi kursus itu ya. Jangan bisa dulu nanti bisa bakal sama nanti teman-teman nggak usah dikasih rupiah dulu yang online juga ya silahkan ya untuk apa namanya mengetikkan tabel ini yang sudah nanti disimpannya di makro ya. Jadi dotnya nanti XLS tapi M belakangnya. Ada XLSM. Kayak gini bentuknya. Bentar. Ketutupan nggak ya? Nah ini. Ini ya. XLSM di saya itu. Belakangnya. Yang formatnya itu. Untuk save-nya. Yang makro, nah, ada enable makro apa apa ya? Saya agak lupa nama ada makronya. Ya, nanti ini ya, apa filenya ekstensinya XLSM. Di save-nya itu. Itu aja lebih mudah nanti teman-teman untuk ininya. Kalau mau pakai XLS juga bisa sih, cuma nanti kalau misalkan kita ganti di ininya operasi nanti harus ngeganti save-nya. Biar lebih mudah aja. Ya, yang kedua dari atas itu. Opsi itu paling gampang. Yang kedua dari atas. Yang SLSM.
Sudah? Sampai di sini yang online gimana? Ada masalah? Buat tabel dulu. Oke. Kalau sudah, teman-teman merujuk ke ini ya, menu opsi developer. Ada yang menu developer di atas ya. Jadi ada home, insert, draw, itu yang paling, kalau di saya paling kanan. Developer. Yang ini ya, menu developernya. Diaktifin dulu kalau yang belum ada. Yang online gimana? Silahkan cek dulu developernya di sini ya. Untuk belum aktif di option. Customize ribbon. Nah, di sini developernya di checklist dulu ya bagi yang belum untuk diaktifkan. Nah, kemudian diklik OK. Untuk yang sudah, silakan kalau misalkan ini ya apa namanya mau mencoba sebentar sampai sini dulu ada masalah nggak sampai sampai ke menu developer dulu deh sama samakan dulu semuanya sampai developer ada yang masalah oke sip kemudian teman-teman ini ya nanti langsung aja nih teman-teman aktifkan record makro yang online gimana sebentar yang online ada masalah nggak. Kalau ada masalah langsung interrupt aja ya. Soalnya karena ini apa namanya? Kalau misalkan typing nanti takutnya lama, open mic aja kalau misalkan ada masalah. Kemudian teman-teman record makro. Nah, di record makro ini teman-teman bisa kasih nama tuh. Misalkan makro 1. Misalkan makro 1 ya. Kita kasih nama makro 1 deh, nggak apa-apa. Kemudian ini kasih R aja. R. Nah, kasih R aja. Samaan. Makro 1. Langsung aja. Record aja langsung. Klik recordnya, kemudian makronya. Udah, untuk operasi ini ya. Oh iya ya, oh, aku malah lupa ya. Ada ini ya, ya. Sebentar. Saya juga ngecek ininya kali ya, biar samaan sama step by stepnya. Bentar, bentar. Saya kelupaan malah nih. Bentar, bentar. Yang penamaan ya di sini. Maaf ya, sebentar. RP Indonesia ya. Oh, ini di pointernya aja deh, teman-teman. Jadi tuh kita bikin di ininya dulu sebentar. Recordnya tadi di ini dulu ya. Jadi kita bikin sampel satu dulu sebentar. Ah, ada miss satu hal. Nah, ini cancel dulu deh. Sebentar, maaf. Nah, di sini ya. Nanti satu dulu. Jadi kayak kita bikin sampel dulu satu. Di sini nggak kenal ya. Sampel satu dulu. Habis itu baru kita masuk ke sini ya. Mungkin saya sebelahin aja, takutnya nanti step by stepnya kelewatan nantinya. Sayangnya malah kecepetan. Ini teman-teman. Kita samaan aja. Biar ini ya. Biar sama. Tadi ya di sini ya. Jadi kita sampai di sini. Teman-teman sudah membuat. Kemudian arahkan di sini ya pointernya. Di satu apa baris pertama. Di data paling kanan ya. Kalau di saya di total. Kemudian teman-teman langsung aja di tadi ya untuk membuat makrosnya. Di sini silakan kalau di sini masuknya di makros teman-teman. Kalau di saya masuknya di sini aja di developer tadi. Bisa langsung record makro. Karena di saya nggak ada ininya sih kayaknya. Beda ini ya, beda struktur menu. Di sini kan makros ya, ini ya coba saya perbesar, saya bagi dua ya layarnya. Nah, ini kan dia masuk ke sini ya. Kalau di saya masuknya ini teman-teman, yang ini button ini ya. Di saya masuknya ini ya. Jadi record makro tadi ya kita masuk ke makro. Eh sebentar. Biar samaan ya. Kemudian inputnya ini teman-teman. Nah, kita masukkan ini. Silakan apa namanya kayak di kanannya itu ya. Saya jejerin ya. Biar teman-teman nggak bingung. Nah ini. Samaan aja kali. Biar nggak bingung. Nah ini ya. Referensinya yang ada di sampingnya. Namanya boleh nih. Format rupiah. Rupiah. Kemudian kontrolnya itu diklik aja nanti akan muncul ya. Biar kita samaan pakai R aja.
Kemudian di sini teman-teman kasih keterangan. Makro untuk format rupiah. Ini misalkan saya tadi udah bikin soalnya, takutnya nanti sama. Oke. Different. Oh. Oh, key-nya soalnya saya udah ada tadi, teman-teman. Silahkan sampai sini dulu. Tadi ya. Saya udah ada. Saya hapus dulu aja kali sebentar. Makronya ini ya. View makro. Nah, di saya sudah ada nih, teman-teman. Bentar, di saya sudah ada. Saya tinggal buka aja. Bentar. Ini format rupiah edit ya. Oh, di sini malah keluar ini ya. Sebentar. Untuk masuk ke situ tadi dulu deh, teman-teman jangan bingungnya, nanti takutnya bingung ya. Di sini dulu deh, sampai sini aja dulu. Sebetulnya saya salah ini ya. Kemudian bikin aja langsung mbak. Ini ya kayak di kanannya ya. Teman-teman masuk ke sini ya. Nah ini ikutin yang ini aja deh. Takutnya nanti saya salah stepnya. Nah ini langsung masuk ke accounting teman-teman. Kelihatan nggak? Jadi bikin ke accounting setelah tadi di OP, bikin ke accounting RP Indonesia sama ini yang mau yang online gimana? Sampai di sini dulu deh stepnya. Takutnya ini bermasalah. Jadi teman-teman tadi ya, baris satu tadi teman-teman set dulu di RP Indonesia ya. Jadi yang 168 dikasih RP Indonesia dengan tadi ya, udah ngaktifin tadi kan ya, udah dibikin makrosnya. Kemudian teman-teman masuk ke format cell di sini. Kemudian, nah setelah itu klik OK.
Kemudian setelah klik OK kan nanti ada dapat satu tuh yang sudah ada RP-nya ya. Nah, kemudian tinggal diranin untuk ini ya, di bawahnya ada nih. Sebentar. Nah, ini teman-teman, langsung ke sini ya. Biar teman-teman nggak bingung. Nah, ini nanti dapatnya kayak gini ya. Terakhir, langkah terakhir kita biar samaan. Kita ada di posisi ini. Kemudian tinggal dipanggil. Kalau tadi pemanggilannya pakai Ctrl Shift R, coba dicoba. Ctrl sama Shift R untuk langsung diproses di sini. Tarik di bawah. Ctrl Shift R. Ya, sama ini nih. Ctrl sama Shift sama R. Ditarik ke bawah. Bentar. Ini ya. Nah, format tiran dulu teman-teman. Record makronya di coba aja ke sini. Ini ada impact-nya. Nah, di sini ya, format rupiahnya di run dulu. Format rupiahnya di run dulu, habis itu tinggal ditarik ke bawah. Ya nggak balik ya. Nggak balik semua ternyata dia. Bentar. Kalau SN.
Oh, ada lumayan. Recordnya di stop dulu ya, saya kelewatan deh. Anda di stop dulu recordnya ya. Di stop dulu. Record kontrolnya. Oh, di sini. Semua record langsung. Nah, record langsung di sini. Iya. Kan boleh bentar kayaknya saya ini deh ini kelewatan deh langkah-langkahnya bentar makro oke ya recording dulu deh kayaknya saya itu deh. Ini nunggu dulu ya bu Ya. makronya Makronya tuh kayaknya ntar diran dulu deh. Masa ada beberapa miss ini deh. Step kayaknya deh. Boleh. Ada tempat. Saya itu nangkar setelah minum ke masyarakat. Ya, soalnya itu table di makro settingnya. Oh, nggak bisa langsung ya? Jadi di makro setting developer harus di enable kan ya, bu. Oh, ini Ini. harus ada kontrolnya. Oh, itu kan sebenarnya nanti tinggal keluar ininya sih. Kalau misalkan di ini di enable langsung ya, coba kalau misalkan di sini coba ada miss beberapa langkah dengan maaf ya. Oh, selamat. Bentar. Oh, ini salah deh. Ini pernah terjadi berulang nanti orang mana yang mana itu yang harus harus dia dalam sebentar mesti tetapi pada ini kita berkorban dulu dengan kita harus mengambil dari sisi
Nah, teman-teman ini aja kali ya, yang satu yang belum, coba dicobain dulu untuk sampel deh. Satu yang belum, share screen gitu, untuk dicobain yang bisa. Maaf ya, tadi saya miss deh, ada langkah yang miss deh. Boleh, 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 boleh. Yeah. Sayangnya malah miss loh. Silakan, silakan dicoba aja. Silakan dicoba aja deh. Ya, silakan, silakan, Mbak. Dari Oke. Silakan sambil dijelasinnya boleh dah. Tadi ya hasil ininya aja, Mbak. Makronya ya tadi. Kedengaran nggak? Oke. Jadi gini guys, ini kan tadi diinin dulu apa namanya ke developer, terus di stop dulu deh. Apa nih, stop recording dulu? Stop dulu. Ah, jadi stop dulu. Oke. Dari ulang. Diam. Nah ini kan di record makro dulu kan. Nah, habis itu nanti tulis tuh di situ format underscore rubiah. Nah, ini R, CTRL R. Terus ini description-nya makro untuk format rubiah. Terus oke. Nah, enggak, kan tadi udah ada. Sudah ada. Iya kan ini nggak bisa double ya guys. Tadi makronya coba jadi ituin lagi tadi. Iya kan ini udah nggak bisa di situ aja kali ya, biar dia kelihatan step by stepnya. Di apa, di close dulu aja Mbak. Bentar. Berarti ulang. Coba deh. Stop lu. Udah di stop Bu. Iya udah. Coba deh, Mbak. View. Gimana? Ada view. Oh, ini. Ini. Oke, view. Yang itu makros. Yang paling. Oke. Nah. Ini sudah ada ya. Nah, itu di oke. Coba dilihat aja kali ya. Nah, Bu. Di apa? Ya, pakai ini aja dulu, Mbak, general. Iya. Itu yang di home, ya langsung aja. Udah ulang ya Bu. Oke. Jadi kita ke developer dulu ya teman-teman, terus kita ke record makro, baru tulis format underscore rupiah, terus ini R, terus ini untuk rupiah. Oke. Nah, habis itu ke klik kanan, terus format cell, terus ke accounting, desimalnya 0, ininya rupiah RP. Lama ya. Nah, nih. Oke. Nah, habis itu ini di blok dulu. Habis itu baru caps lock dulu deh.
Oh iya. Oh iya, udah. Oke, oke. Silakan. Langsung aja, Bu. Soalnya kan record apa gantinya udah selesai kan ya? Ini kontrol shift R. Jadi menangis. Silakan ya, sama sama nih. Terima kasih, Bu. Jadi yang di akhir tadi, teman-teman itu di stop aja Pak record-nya. Tadi yang apa? Stop record aja yang tadi. Record-nya sebenarnya sampai nge-save-nya ya. Terus di proses ininya tadi ya. Apa namanya? Control R tadi ya. Manggilnya tadi benar. Control R kan ya, kemudian di drag ke bawah. Oh, di drag dulu ya, berarti bisa di situ. Terima kasih kalau udah di ini. Jadi ada kelewatan teman-teman di mana? Ada yang mau coba lagi? Maksudnya selain Mbak, sama Mbak Irin ya? Nah. Mbak Irin, silakan. Oh ya, boleh, Mas, silakan. Nah. Pak Yudin silahkan ya, nama sama nimnya. Silahkan teman-teman yang ingin mencobakan langkah yang tadi. Yang online mungkin ya. Silahkan yang belum. Siapa recommended itu? Silahkan, boleh. Atau volunteer yang online silahkan ya. Mencobakan tadi ya, yang dicobakan Mbak Irena. Yang dicobakan Mbak Irin, silahkan. Teman-teman, nyobain itu dulu aja deh kayaknya. Step by step-nya agak sedikit ini ya tadi. Jadi di blok dulu baru di ini ya, control R. Control shift R ya. Saya kelewatan di situ. Silakan teman-teman yang online mungkin yang mencoba. Ini ya materinya tadi saya taruh di ini aja kali ya. Tambahannya ini ya, saya share di sini atau nanti saya taruh di ini ya. Sebentar, tadi filenya malah nggak nemu teman-teman. Untuk urutannya ini ya tadi. Bentar, saya taruh di mana ya. Materinya sebentar. Ini berapa muncul? Ini ya, tambahan. Yang ini dasar ini, teman-teman. Oh ya, sebentar saya close dulu. Materinya saya taruh di chat ya atau nanti kita share di ininya. Sebentar. Yang tadi untuk percobaannya. Ada yang ingin mencoba lagi? Tidak, yang dari online mungkin. Bentar. Ya, saya naruh ininya deh. Jadi dia nggak mau. Oh iya, nggak di ini ya. Jadi teman-teman yang tadi ya, saya kelewatan juga ternyata. Jadi untuk prosesnya ya, di ada yang ingin mencoba dulu nggak yang online? Yang online teman-teman? XLM. Ini yang merecord tadi ya. Jadi untuk nanti apa? Bentar. Mbak siapa? Ajeng atau yang lain? Ada yang mau coba? Untuk yang tadi ya, percobaan yang dicoba teman kita. Bentar, filenya malah belum bisa ini teman-teman. Saya share dulu deh kalau teman-teman mau. Nanti saya taruh di ini ya. Tadi percobaannya belum ditaruh di ini ya. Bentar. Jadi karena di dalam file. Nah itu ya. Untuk materinya bisa dicek ya di apa yang saya share.
Itu untuk yang latihan dasarnya. Jadi tadi tahapannya di sini ya teman-teman. Sayangnya aja miss tadi. Karena makro tuh agak sedikit step by step-nya lebih panjang ya. Sebentar, saya share screen dulu. Nah, ini untuk saya share screen all. Ini ya teman-teman tadi ya. Mungkin sembari dicek ya. Nah, di sini ya tadi ya. Saya kelewatan di sini teman-teman. Jadi di-block dulu baru di control shift sama R. Tadi di stop dulu ya, stop recording sampai berhenti di sini dulu sih sebenarnya. Berhenti di sini dulu langkahnya, baru teman-teman masuk di sini ya. Untuk ngeblok dulu. Jadi diblok dulu baru dipanggil yang ini ya, Ctrl Shift sama R-nya. Silahkan mau coba. Mau coba, silahkan. Nah, ini untuk contoh pertama ya, teman-teman ya. Tadi ini contoh pertama. Kemudian, sebentar, ada contoh lagi sih. Sebentar, ada beberapa tadi. Sebentar. Sampai yang di sini yang online gimana? Yang online gimana? Yang online ada respon? Yang online ada masalah enggak? Tadi ini salah ya. Sebentar, ini salah sih. Ini salah yang ini ya tadi ya. Yang dipakai. Nah, Ibu, yang saya mana? Ada masalah enggak? Yang Ibu, online. Silahkan ya kalau enggak ada masalah nanti kita bisa geser ke yang lain. Mohon maaf, Ibu. Kedengaran enggak, Bu? Sudah semua. Udah Ibu. Bisa? Kedengaran enggak, Bu? Kelas A keren-keren ya. Kita geser dulu ya ke materi berikutnya. Ada contohnya banyak banget soalnya. Sebentar. Tadi yang dari Bu Anita ya teman-teman ya. Yang ini kalau nggak salah ya. Yang dari Bu Anita di sini kita cobakan. Nanti teman-teman untuk membuat ini sebentar teman-teman. Yang form ini function dulu kali ya. Lebih mudah. Yang function ini teman-teman. Materinya silahkan dicek ya. Ini yang dari Bu Anita yang di-share di tambahan. Nah itu untuk kita membuat ini dulu aja teman-teman. Function ya. Nah untuk function silahkan teman-teman masuk ke sini dulu sebentar. Function ya. Nah ini teman-teman sebentar. Function masuknya ini. Yang online gimana? Sebentar, sampai yang tadi dulu deh. Selain yang apa? Yang baru sampai yang ini dulu deh. Sebelum saya nambah lagi. Sebentar. Yang function nanti masih ada lagi. Emang agak sedikit ini sih. Yang online gimana? Mungkin ada salah satu yang bisa ini volunteer kali ya. Share screen atau nyobain deh. Silakan. Biar tahu segimana yang gitu. Soalnya kalau misalkan enggak ini apa agak kesulitan teman-teman. Kalau mungkin yang offline bisa ini ya langsung ke temennya. Yang online boleh deh share screen. Salah satunya yang bisa mau apa memberikan contoh ini demonya. Ibu saya belum jadi, bisa. Dapat dulu enggak apa-apa. Silakan ada yang mau coba nggak yang online? Salah satu perwakilan online. Kita sampai itu dulu aja deh tadi. Soalnya nanti misalkan ini masih ada yang belum bisa juga. Silakan yang online gimana? Ibu saya belum bisa, Bu. Tunjuk ya. Maksudnya kalau ada yang volunteer silakan langsung aja. Ibu itu Valen tadi ngomong Bu, belum bisa. Ada nggak yang mau cobain dulu? Atau yang offline boleh, tapi mau ngejelasin untuk sambil online. Silakan, ada yang mau coba nggak? Saya nggak nunjuk aja deh. Silakan untuk yang mau percobaan aja.
Halo Ibu, suara saya terdengar nggak ya? Valen, boleh? Oh iya Mbak Valen tuh. Boleh, boleh. Langsung saya aja belum share bisa. Screen kayak biasa. Ibu saya belum bisa, tapi saya share screen boleh Bu, nggak apa-apa. Ada masalah koneksi ya? Nggak bisa ini. Share screen atau gimana? Pak Valen atau yang lain boleh? Silakan teman-teman yang lain. Oke, Mbak Valen bisa. Oke. Masih proses ya. Masih ada masalah koneksi ya? Bentar, belum muncul. Boleh deh, silakan. Di itu aja dulu Mbak, apa dibikin general dulu aja kali ya ininya, angkanya 168 ya, dibikin ke home dulu aja kali. Ke home dulu, klik home, kemudian dikasih angkanya general aja, jangan yang accounting, general dulu. Oke, silakan, boleh sambil dijelasin boleh deh. Kan tadi kan saya udah aktifin yang developernya ini kan Bu. Nah terus kan tadi kan record makro ini kan ya Bu. Nah saya udah tuh Bu. Nah berarti kan aturan tinggal ini aja ya Bu. Format cell gini kan. Counting terus ininya dibikin 0. Oke. Nah ini teman-teman. Dipilih. Nah abis itu kan di blok gitu kan ya Bu. Oke. Terus CTRL shift sama R kan Bu. Nah tapi nggak bisa gitu Bu. Dari tadi kayak gitu. Bisa nggak? Keluar nggak? Eh itu recordnya udah di stop belum? Bentar, coba di view dulu deh. Cek di view. Di view. Yang view. Yang view. View kemudian macros. Di macrosnya. View macros ya. Nah belum itu. Belum kebuat makronya. Oke, coba saya ulang lagi ya, Bu. Harus record lagi berarti itu. Bikin lagi. Kosong. Format rupiah, oke. Okay. R, oke. Okay. Terserah itu, nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa. Oke. Okay. Terus ini tadi udah keset ya? Iya, Bu, maaf. Prosesnya udah rupiah ya? Iya. Bentar. Langsung di karena dia ini harusnya proses ke ininya. Ada lewat di kontrol R. Coba dibalikin dulu deh. Ini jadi general. Tadi aja home. Home coba deh home. Home. Kemudian itu jadi general. Kemudian coba lihat makronya di view. Coba ke view. Ntar ada ini ya. Ya itu coba dihapus dulu deh. Di-delete dulu aja biar enggak apa ganggu. Nah, dari awal aja deh. Oke. Okay. Nah, baru kita cobain dari awal. Nah, itu stop recording-nya di stop dulu deh. Recording-nya masih nyala ya malahan. Nah, record dulu. Nah, baru mungkin typing lagi. Rupiah, oke. Okay. Kemudian R. Nah, di situ format rupiah itu nggak apa-apa. Nah, oke. Okay. Kemudian nanti R ya. Kemudian di stop dulu. Ini dulu deh format cell, maaf kelewatan. Cellnya boleh lewat situ. Cell. Kemudian diganti 2. Nolnya jadi itu. 2 jadi 0. Kemudian rupiah. Oke. Okay. Di ini dulu, di stop dulu. Stop recording dulu, habis itu di block. Terus dipanggil tadi, control shift sama ini. Nah, oke, itu ya. Oke, bisa. Makasih, nah, Bu.
Mbak Valen silakan ya, nama sama NIM-nya ya di chat ya. Oke, terima kasih. Kayak gitu teman-teman untuk caranya ya. Saya aja ambis ya. Maaf ya, saya juga nggak terlalu familiar juga dengan makro. Jadi step by step-nya tadi di stop dulu ya. Jadi makronya biar nge-recordnya sampai teman-teman ngubah ini rupiahnya dulu. Jadi missing tadi saya di langkah untuk ini ya, prosesnya di blok dulu baru dipanggil ya C-nya. Oke. Yang di online ada masalah tidak? Yang lain selain yang tadi. Ada yang mau coba lagi atau sudah? Nah, kebetulan tadi ada sih teman-teman untuk tambahan ya tadi ya, untuk mau kasih ini ya beberapa ini ya fungsi tadi ya, tapi karena kita waktunya nanggung sih sebenarnya 248, tapi nyampe nggak ya? Sebentar. Saya perlihatkan aja contohnya ini ya. Sebentar. Tadi ini ya, bikin fungsi. Fungsi ya, di sini ya. Saya close dulu juga ini. Untuk fungsi karena waktunya ini ya. Waktunya nanggung nih, teman-teman mau saya bahas tapi nanggung, nggak apa-apa deh. Nanti saya susulin video aja deh. Yang ini nanti besok dicoba ya untuk makronya. Nanti ini aja kali ya. Biar apa menyingkat waktu karena tanggung sih. Saya pengen teman-teman coba tapi belum ya. Jadi ini nanti dicobakan dulu aja ke testingnya dulu, teori dulu ya. Nanti saya susulin video seperti biasa, nanti teman-teman cobakan, besok tinggal ngetes ini aja praktikannya gitu. Karena waktunya nanggung ternyata. Silakan dicobakan ya ini ya. Nanti limitnya saya perpanjang ya. Habis ini ada kuliah enggak? Jam berapa? 3:30 ya. Nanti teman-teman ini ya. Nanti saya kasih waktu sampai jam 9 malam gimana? Jadi mau dikerjain ini ya. Jadi bebas gitu. Daripada ini ya. Saya juga minta maaf ya tadi ya. Malah ini ya gagal. Sebentar, saya testing dulu untuk ini. Silakan presensinya diisi dulu ya teman-teman ya. Untuk yang belum. Close quiz-nya sampai pukul 21. Oke. Okay. Ada yang... Sama ini ya mungkin untuk teman-teman yang nanti masih bermasalah nggak apa-apa, nanti teman-teman saya susulin untuk ininya aja ya, apa step by step sama beberapa praktikan tadi ya. Karena tadi dari Bu Anita di TVP banyak nih teman-teman untuk percobaannya. Kebetulan tadi belum sempat kita cobakan, jadi nanti kalau teman-teman ingin belajar, nanti saya buatkan kayak biasa aja kali ya video tutorialnya, nanti tinggal dicoba biar lebih cepat juga. Jadi bisa sambil dicoba di rumah. Karena berhubung ini ya tadinya saya juga malah ada yang kelewat step-nya ya, jadi teman-teman jadi agak terhambat. Nanti mungkin saya bikin record-nya aja, kemudian nanti kita cobakan ketika pertemuan misalkan untuk mereview gitu. Oke, silakan teman-teman yang bisa on cam untuk on cam ya, untuk dokumentasi. Nah, tapi yang nggak bisa nggak apa-apa teman-teman.
Tapi yang bisa on cam silakan on cam ya. Untuk dokumentasi. Mungkin agak sedikit ini ya teman-teman ya, agak berbeda ya untuk makro. Jadi agak ada kombinasinya. Sayangnya aja kelewatan tadi ya beberapa langkah. Silakan yang bisa on cam untuk on cam, tapi yang nggak bisa nggak apa-apa teman-teman. Nanti saya susulkan yang tadi ya videonya, karena ada yang miss ya tadi. Jadi nanti kita cobakan juga beberapa tadi praktikan. Silakan yang bisa on cam dulu. Saya tunggu ya. Saya hitung untuk slide 1 ya, teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar. Mau lagi? Oh iya, iya. Ulangi. Maaf. Ulangi. Sebentar. Saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Cheese. Oke. Kecil-kecil ya. Ntar di foto aja deh. Bentar. Saya iniin dulu ya. Saya sebelum yang slide 2 silakan bersiap sebentar. 2. Yang slide 2 masih ada nih teman-teman. Yang slide 2 ya. Saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Cheese. Oke. Okay. Terima kasih banyak. Yang mau off cam silakan. Sebentar, saya save dulu deh. Takutnya ini. Oke. Okay. Untuk tesnya nanti silakan dikerjakan ya sampai jam 9 malam. Kemudian untuk video praktikannya, katakanlah nanti teman-teman ada yang belum tadi ya belum sukses, nanti saya susulkan ya yang kayak seperti biasa ya. Jadi saya pisah aja yang percobaannya aja. Jadi nanti saya aja tadi miss ya, mohon maaf ya. Tadi ada miss apa langkah. Jadi untuk blocking dulu, baru ternyata kita kontrol shift sama R-nya ya. Saya aja miss tadi langkahnya. Jadi nanti coba saya buat video tutorialnya, jadi biar memudahkan teman-teman untuk percobaan. Sama nanti juga saya share juga teman-teman yang tadi ya. Kebetulan ada banyak percobaan yang bisa dicoba untuk makros. Tapi saya bingungnya apakah dikasih ke besok atau ini ya. Tapi nggak apa-apa, nanti misalkan ini teman-teman udah nyicil, jadi di pertemuan minggu depan teman-teman tinggal percobaan seperti biasa gitu. Kayak biasa kan saya tinggal tanyakan, teman-teman tinggal mencobakan itu. Kalau yang ini kebetulan videonya kayaknya konsep ya teman-teman ya. Jadi belum ada tutorial ya kan. Jadi agak sedikit ini ya abstrak. Oke, terima kasih banyak ya untuk pembelajaran kita hari ini. Saya pribadi mungkin mohon maaf apabila mungkin dalam penyampaian ada kekurangan. Saya tutup ya untuk kelas online ya. Nanti kita saling ini ya komunikasi di WA misalkan ada teman-teman ada permasalahan gitu. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya close ya untuk recordnya.